Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara merubah foto profil yang ada di Discord kita, guys. Misalnya kalian punya profil Discord itu masih logonya kayak gini dan kalian ingin ganti dan nggak tahu caranya. Nah, di sini Ko Tutorial akan memberitahu kalian. Langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Setelah itu kalian buka Discordnya, guys. Kalian buka Discord. Nah, nanti tampilannya kan akan seperti ini. Untuk merubah foto profil atau DP ya, kalian pilih di bagian profile ya guys ya. Cara lihat profilnya gimana? Misalnya kalian ada di chat obrolan, kalian scroll ke kiri sampai mentok. Setelah itu akan muncul di bagian bawah sini gambarnya ada 5 seperti ini. Kalian pilih yang paling kanan. Yang paling kanan ini kalian pilih. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah untuk mengganti foto profil ini kalian pilih di bagian user profile. Kalian pilih user profile. Nah, setelah itu kalian pilih yang ini, guys. Kalian pilih yang foto profilnya ini. Nah, setelah itu akan ada muncul upload avatar. Kalian pilih upload avatar. Setelah itu kalian pilih saat aplikasi ini digunakan. Kita izinkan. Udah, kalian tinggal buka galeri kalian dan pilih foto mana yang ingin kalian pakai. Misalnya kalian ingin pakai foto profil yang ini. Nah, setelah kalian pilih, kalian tinggal atur, guys. Misalnya kalian ingin besarin atau kecilin, kalian ingin zoom, kalian tinggal cubit-cubit gitu, kalian cubit-cubit layarnya. Setelah itu kalian pilih, guys. Misalnya kayak gini, kalian cubit, kalian pilih layar yang seperti ini. Udah, ketika udah dirasa pas gitu, udah dirasa bagus gitu, kalian centang, dan tada, foto profile kalian sudah berhasil diganti. Kalian juga bisa ganti bio atau about me-nya di sini. Aku member baru, kayak gitu misalnya. Setelah itu kalian pilih save. Save itu yang kotak ini, guys, yang kotak yang ada warnanya biru atau lingkaran warna biru yang dalamnya kotak gitu aja. Kalian pilih save. Udah, foto profil kalian udah terganti dan bio kalian udah terganti, guys. Nah, kayak gitu, guys, cara merubah foto profil dan bio di Discord, guys, ya. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau kalian ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.